kamu yakin gak mau kenalan sama aku? Nah kalau gitu nikah yuk. Duh, kafenya mewah banget ya. Pasti makanannya mahal-mahal deh. Tapi kayaknya nggak mahal deh. Ini lagi ngehit itu loh. Oh ya udah, ya udah kita masuk aja. Sini aja. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Kamu mesen apa? Mesen red velvet deh. Minuman yang enak di sini, enak nggak choco oreo ini? Itu best seller. Oh, best sellernya ini ya. Oke deh, choco oreo-nya satu, red velvet satu ya? Iya. Sama cemilan aja deh. Letter seafood ini kali ya? Ya? Ya, itu aja satu. Ada yang lain? Udah, itu aja dulu mas. Ditunggu ya mbak ya? Iya. Makasih ya mas. Itu kan harganya kan nggak begitu iya. Mahal. Murah juga ya. Padahal ini kafenya mewah banget. Iya loh, banyak spot-spot foto gitu, makanya orang-orang masih sering banget. Eh ngomong-ngomong, pacar kamu siapa sekarang? Aku sekarang sih masih belum ada, cuma kalau pacar sih nggak ada. Beberapa ada yang deketin tapi masih belum ada yang cocok. Oh, tipe kamu pasti yang kaya-kaya kan? Ya iyalah yang kaya, masa iya yang miskin. Terus nanti kalau aku sama yang miskin-miskin, aku masuk dikasih makan apa? Terus make upku, skincareku gimana dong? Iya sih benar. Ya pastilah aku cari yang kayak kaya ra ya buat kehidupan sehari-hari aku nanti biar enak lah, masa mau susah hidup ke depan ya kan. Iya benar. Mana ini makanannya lama ya, banget. Mungkin karena banyak ini ya antrian ya. Iya bisa jadi. Wah siapa tuh, ada cewek cantik. Bro ini ya, pesenannya siapa? Itu mbak yang di depan. Oh yang di situ ya. Biar aku yang nganterin ya. Janganlah bos, masa sih bos, biar saya aja. Udah nggak usah, biar sekalian aku mau ngajak kenalan. Bener nih, iya dia cantik kayaknya. Oke deh. Ini aja bro, nggak ada yang lain. Nggak ada bos, itu aja. Beneran nih, nggak apa-apa bos. Udah nggak apa-apa, kok tiga bro? Ya adanya itu bos. Ke bawah dulu ya. Permisi kak. Ini pesanannya red velvet 1. Ini ya, benar. Sama kentang. Ini bonusnya ya kak. Kok dapat bonus? Iya. Bonus sih. Sekalian aku mau ngajak kenalan. Kok duduk sih? Ya kenapa? Aku kan pengen kenalan sama mbaknya. Lah gimana sih? Kan harusnya kamu lebih tahu. Kalau pelayan itu gak bisa dong duduk bareng pengunjung. Gak profesional banget sih. Ya gak apa-apa, namanya juga pengen kenalan. Kenalan dong. Ya gak kayak gitu caranya. Kamu tuh gak pantas kayak gitu. Apalagi sama pengunjung. Pengunjung itu adalah raja, kamu harus menghormati dong. Tahu ngapain sih duduk-duduk segala di sini? Emang salah ya? Ya salah lah, kamu itu adanya di dapur, bukan di sini. Lagian pelayan aja mau ngajak kenalan, apaan sih? Gak pantas banget. Emang kalau pelayan itu salah menyukai seseorang, ya apalagi pengunjung di sini. Salah lah. Gak masuk akal banget sih pertanyaannya. Yang jelas lah, yang pertama kamu itu pelayan, gak pantas duduk sama pengunjung. Yang kedua, ya kita gak mau lah ya duduk sama pelayan. Kalau seumpama aku ini bos pemilik kafe ini, kamu mau nggak kenalan sama aku? Ya udah, kamu jadi bos dulu aja, baru kenalan sama kita. Nggak usah halu gitu, kamunya aja pelayan, masa mau jadi bos? Iya, ya, paling iya sih bisa, tapi berpuluh-puluh tahun. Nggak mungkin sekarang juga. Kenapa sih cewek sekarang itu yang dipandang kalau nggak harta, jabatan? Itu udah realitanya seperti itu mas. Masa iya kita deketin cowok nanti mau dikasih makan apa kalau sama pelayan? Ya setidaknya bisa nerima apa adanya dan menemani dari nol. Ya mana ada kayak gitu, mana zaman sekarang itu duit semua mas.
Pitaur. Udah deh. Gak bisa apa pergi? Oh iya. Kalau gak boleh kenalan langsung, ya udah aku minta WA-mu dong. Apaan sih? Tunggu bentar ya. Mau ngapain nih? Tahu gak jelas banget jadi orang. Nih, tulis nomor WA-mu di sini ya. Udah pelayan, HP-nya gembel lagi. HP-nya juga Android nih. HP-nya kayak kita nih, iPhone. Ah, apaan HP? Gak permainan kentang itu mah. Emang ada yang salah ya? Kegunaannya ya sama aja nih. Bisa nelpon, bisa WA-an. Ya udah, kamu nelpon WA-an sama siapa gitu, gak sama kita. Gak level tau gak sih? Apa sih yang salah dengan HP-ku? Gak ada, yang salah itu kamu. Udah pelayan, lancang lagi. Ntar kalau kamu tahu yang sebenarnya, ntar kamu nyesel. Tahu apa sih? Ya, enggak sih. Jadi kamu beneran enggak mau kenalan sama aku? Ya enggak lah, ngapain juga kenalan sama pelayan. Gaji kamu berapa sih sebenarnya? Ya, seberapa kan? Cukup lah buat aku. Cukup apa? Cukup. Kamu bisa enggak beliin dia skincare? Ya, insya Allah aku bisa kok. Bisa apa, palingan juga gak makan sebulan buat beli skincare aku. Gaji kamu paling diirit-irit buat beli skincare. Ya dia buat makan aja susah apalagi buat beli skincare. Emang kenapa sih kalian nih memandang orang hanya dengan penampilan dan pekerjaannya aja? Terus mau dipandang dari mananya kalau lewat pelayan kayak gini? Ya dipandang dari hatinya lah. Bicara-bicara hati. Apaan? Norak banget. Udah lah, mending kamu pergi aja yang dibawa nih ya. Bonus-bonus sampai kita gak butuh. Ya udah sana bawa aja, mending urusin aja dapur. Iya. Gak usah di sini. Kerjaan tuh urusin, ninggalin lagi. Nanti bilangin ke bos. Gue pecat lagi. Kamu yakin gak mau kenalan sama aku? Nah, kalau gitu, nikah yuk. Mas, dia kenalan aja gak mau, malah ngajakin nikah. Ini gestrek nih orang kali ya. Ada-ada aja. Emang kenapa? Salah ya? Ya salah lah. Tapi ngeri deh lama-lama di sini. Beneran? Ntar kamu nyesel lagi. Gak masuk kapal banget sih orang ini. Nyesel kenapa sih, Mas? Ya nyesel kalau aku tahu yang sebenarnya gimana. Tahu apa? Pelayan? Iya, pelayan gila. Aneh-aneh aja nih orang. Ya udah deh, kalau gitu, makasih ya waktunya. Ini bawa nih sekalian. Oh, ini gak sudi kok. Enggak sudi. Bawa aja. Kita nggak pesan soalnya. Ya udah deh, kalian nolak. Udah yuk, cabut. Ya udah yuk. Ngapain lagi lama-lama di sini? Iya, males kalau orang itu datang lagi. Tabelnya dulu. Mas? Iya, Mbak. Mau bayar nih, berapa bilnya? Oh, itu sudah dibayarin. Dibayarin siapa? Sama bos saya, barusan. Bosnya mana? Yang mana bosnya? Tadi yang nganter pesanannya, Mbak. Bukannya dia pelayan di sini? Itu bos saya. Gak mungkin lah, Mas. Beneran, itu bos saya. Orang dia tadi pakai itu kok, emang. Beneran, itu bos saya. Oh, jadi dia... Apa saya panggil? Oh, enggak usah deh. Gimana nih? Mana mungkin dia bosnya? Orang dia mau nganter-nganterin ke pesanan ini? Tadi memang saya mau nganterkan, gitu. Hubung bos saya pengen kenal sama Mbak, bos saya nganter. Berarti kita salah dong. Iya, kita udah ngilangin lagi ya gitu. Minta panggilin aja. Yaudah deh Mas, kalau bisa panggilin bosnya lagi. Boleh? Ya, panggilin ya. Ya. Ya, makasih ya Mas. Iya, Mbak. Kok? Ada apa lagi? Gini, kita mau ngucapin terima kasih udah dibayarin ini untuk makanan minumannya. Iya, dan maaf juga tadi kita berdua menghina Masnya. Iya, gak apa-apa. Udah aku maafin kok. Iya, sekali lagi kita minta maaf ya udah ngomong
yang agak gak enak sih ya tadi. Iya. Kira kan kamu pelayannya di sini. Makanya Mbak, jangan pernah menilai orang dari penampilannya saja. Ya kan nggak tahu sebenarnya dia itu siapa. Terus gimana? Kamu jadi nggak kenal sama? Gimana Mbak? Saya nggak dengar. Iya tadi kan masnya minta kenalan, abis itu ngajak nikah. Jadi nggak? Kapan ya? Aku ngomong kayak gitu. Tunggu. Aku yang ingat ya. Oh, tadi itu. Iya. Coba ulangi lagi. Ya, kamu jadi enggak ngajak aku kenalan? Ngajak kenalan sih kayaknya enggak sih, Mbak. Mbaknya tadi ngajak nikah ya? Kan tadi masnya yang ngajakin teman saya nikah. Terus mbaknya enggak mau? Gimana sih? Tadi aneh dengernya. Aku tadi tuh nolaknya bercanda. Benernya sih mau. Gitu ya. Aku juga ngajak nikah kamu. Ya, tapi bercanda. Bohong gitu. Ya karena aku udah sakit hati. Semua cewek sekarang cuma mandang hartanya aja. Gak pernah mandang dari hatinya. Ya udah deh, aku tinggal dulu ya ke dalam. Oh iya. Makanannya udah aku bayar kok. Nah, ya nggak seberapa kok. Kesel banget, gagal deh dideketin sama bos yang punya kafe mewah ini. Padahal kan jadi istri bos ini sedikit lagi tadi. Gara-gara kita ngehina sih. Iya, ngapain ya? Kita tadi kayak gitu kamu sih. Kamu tadi. Jadinya kayak gini deh. Udah lah yuk pulang, mau. Ya udah.